Persoalan konsumsi jemaah yang terlambat di Mina menjadi salah satu alasan kemarahan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas. Hal ini disebabkan saat itu banyak jamaah yang terlambat mendapatkan makanan dan harus menunggu lama. Protes juga sudah dilayangkan soal menu yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya. Pihak panitia penyelenggara ibadah haji PPIH juga menyatakan pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Dari tim kami kita selalu melakukan pengawasan, pengecekan sesuai enggak dengan kontrak itu. Dan itulah yang kemudian menjadi apa yang kita sampaikan, protes yang kita sampaikan kepada pemerintah Arab Saudi bahwa mereka melakukan lawan prestasi dan kita tunggu hasil investigasi dari pemerintah Arab Saudi.